bos nak tanya. Saya ada sekarang ada dekat ini dua tangki air. Kanan saya ada dua tangki air. Ah, lepas depan ada satu simpang, depan satu simpang dia ada satu traffic light. Maksud itu traffic light lah. Tadi you cakap ikut itu apa? Kuntai restoran lah. Okay. Okay, ini kampung punya tempat, main risau. Kampung punya tempat, main risau lah. Bos, ini jalan kecil terus masuk ah dekat Tepung India ni bawah pokok ah. Tak pernah masuk laluan ni. Tu yang aku tanya. Biasanya aku lah takkan masuk. Buta-buta macam tu je. Dia dah nampak jalan tu masih tepi kan. Jadi kalau dia dah bagi masuk, kompon dia dah siap hantar gambar dekat WhatsApp. Itu yang aku berani masuk. Bukan saja-saja. Lagipun kita dah ada Google Map. Boleh tengok daripada Google Map eh. Memang ada kilang dalam tu. Tapi nak tanya juga. Sebab kalau ada jalan yang lain, tapi dia kata jalan ini kan?
hari ni. Cuak sikit lah. Waktu sampai sini lah. Untuk riad. Yang riad tu tengah apa ni. Lagi 800 kita. Luas lagi sebenarnya, tapi kadang-kadang pandangan mata tu ada keadaan dia yang mengelirukan, boleh mengelirukan. Kalau tengok sebelah kanan ni kan. Oh, memang luas lagi.
Tak tahu ada orang ke tak ada orang. Panggil tak menyaut. Lori, lori tinta. Dia bukan apa, kadang nak tanya kan. Sebab tengok barang tu macam barang yang hampir sama lah yang aku nak isi tu. Dia driver dia. Ada dalam lori rupanya. Dua lori. Tapi tak pasti dia nak turun hari ni ke besok. Ikut plan kena turun besok. Oh. Ini mau masuk kiri lah. Mana dari kau? Kena dapat bos yang faham macam ni. Dia tahu kita bawa lori panjang. Dia tak ada masalah sangat. Dia boleh yakinkan kita masuk sini kan? Dia bagi detail apa semua kan. Macam korang tengok tadi lah. Aku masuk tadi kan. Macam mana kan. Jadi aku tak berapa yakin. Terus terang cakap tak berapa yakin. Sebab aku tak pernah masuk kawasan ni. Jadi dia tahu kita bawa lori apa. Dia pun tolong guide lah melalui WhatsApp. Eh, aku nak pergi tengok sekejap. Kena masuk kat sebelah kiri ni. Mana kupa ni. Agak mencabar jugalah. Hai. Kerin dah standby sana ha. Ada lori nak keluar lah pula. Tadi tak nak keluar, dia tunggu jauh-jauh sana. Buat apa? Dia ni tu tak boleh oh. Tengok siap kau macam. Sudah sampai tiang oh. Sudah tak boleh curi lagi oh. Aduh. Kena himpit lagi sebelah kiri. Derai lagi sekali. Tiang tu, warna tiang tu warna kelabu, bahaya. Dia kena buat satu warna yang cerah supaya boleh nampak warna yang menarik perhatian. Ini dah sama color dengan zinc. Kalau tengok daripada
Tengok dari sini kan. Agaknya itulah dapat bantu aku lah. Operator kereta. Dia jadi mata dan telinga aku di belakang sana. Ui, dah rapat sangat tu. Eh, kau ni sibuk dah pula. Naik sikal pun nak jatuh tengok lori. He, mengganggu tumpuan. Tak boleh lepas. Indo.
Oh, tak boleh tahan. Dengan iPhone tak ada.